Hai, selamat pagi. Senang sekali bisa mengucapkan selamat pagi pada semua pemirsa yang sudah sekian lama berpisah. Baru sekian lama dong, lumayan baru sebentar. Dong. Iya ya, baru 2,5 minggu ya, tapi rasanya lama. Kangen. Karena perdana ya. Setelah melahirkan ketiga, aduh luar biasa. Selamat ya, thank you, sekali lagi. Makasih. Soalnya kita barengan. Ya kita barengan pemirsa masuk rumah sakitnya ya. Kita juga keluarnya juga barengan loh. Benar, yang satu normal, satu sesar. Dan dia langsung 4. Keluar gigi bungsu. Langsung keluarnya 4 ya, hebat, luar biasa. Ya udah kita punya sama pemirsa, mendingan kita ngasih informasi-informasi ke pemirsa. Karena kita bertemu lagi di Insert Pagi. Oke, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Julia Perez yang merayakan ulang tahunnya yang ke-36 kemarin pada tanggal 15 Juli. Dan kabarnya dia merayakannya agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Ngapain sih, Mas? Katanya merayakan secara sederhana bersama anak-anak yatim dibawa ke tempat bermain di kawasan Ancol. Oh, serunya. Jadi 15 Juli bintangnya itu Cancer ya. Ya pasti, aduh itu adalah satu kata yang sangat dia tidak suka dengarkan. Jadi salah satu doanya Jupe adalah agar dia bisa sehat terus, amin. Panjang umur juga, amin. Dan amin, sukses amin, dalam amin, segala amin, hal, amin. Ini dia langsung aja kita lihat liputannya. Pada hari Jumat kemarin, artis Julia Perez atau yang akrab disapa Jupe menginjak usia 34 tahun. Dan tidak seperti perayaan ulang tahun pada lazimnya yang dihelat di gedung-gedung hotel atau kafe, kali ini Jupe merayakan hari bahagianya bersama keluarga, sahabat, serta anak-anak yatim piatu sebagai bentuk rasa syukur di sebuah taman wisata di bilangan Jakarta Utara. Berikut kemeriahan acara tersebut. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi sini, cuma sini. Ya, Dan dalam kesempatan tersebut, Jupe yang kondisi kesehatannya masih belum stabil, berharap di hari ulang tahunnya ini dirinya diberi kesehatan baik secara jasmani dan rohani serta panjang umur. Terima kasih, dan yang pastinya di hari yang ulang tahun saya ke-36 ini, saya sebenarnya sangat menginginkan jujur lebih doa itu buat saya. Saya minta kesehatan, ya Allah berikanlah saya kesehatan rohani dan jasmani. Semoga saya bisa diberikan umur yang lebih panjang lagi, saya bisa membahagiakan seluruh umat dan juga keluarga saya. Amin ya robbal alamin. Sebelum merayakan ulang tahun, Jupe sempat diguncang dengan isu yang tidak mengenakan tentang dirinya yang diberitakan telah meninggal dunia. Tapi semua rumor buruk itu dapat ditepis Jupe yang masih dapat menunjukkan dirinya dalam keadaan sehat dan bugar. Dan mantan istri Gaston Castanyo ini mengaku sangat bersyukur masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Oh, kita didoa ini, berarti kita harus bersyukur. Oh, saya masih hidup nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita harus ingat bahwa bukan mereka yang, karena mereka lah kita sedih, tapi karena Allah semuanya kita masih bisa berdiri tegak. Jadi terima kasih atas rasa cintanya, karena berita-berita kalian semua itu, saya tidak akan pernah membalasnya dengan kebencian. Untuk semua haters, saya tidak akan pernah membalasnya dengan kebencian. Justru di hari ulang tahun saya ini, buat haters, buat semuanya, buat orang, bukan, diulangi lagi, itu dekat, buat orang-orang yang tidak, mungkin belum pernah berkesempatan untuk menyayangi saya, mencinta saya dan mengenal saya sesungguhnya, saya doakan kalian semuanya untuk selalu diberikan kesehatan, tidak mengalami hal yang sama seperti saya, perceraian, sakit, ataupun hal-hal yang negatif yang saya alami. Semoga kalian tidak merasakannya. Saya doain kalian semuanya yang belum mencintai saya seutuhnya, ataupun fans saya Jupe Nazer dan orang-orang di luar sana yang mencintai saya seutuhnya. Saya doain kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selamanya.
Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna, Jupe mengaku sangat terkejut dengan isu yang menggambarkan dirinya telah meninggal dunia. Namun sekali lagi, Jupe mencoba memaklumi ulah para haters yang mungkin terpancing dari kata-kata yang ditulisnya di akun media sosial pribadi Jupe. Saya manusia yang tidak sempurna. Ada rasa sakit juga gitu. Wah, kok ada ya? Saya yakin banget teman-teman media ini kan teman-teman yang sangat cerdas semuanya. Dan paham sekali yang namanya peraturan-peraturan. Kok ini ada media yang seperti ini ya? Sempat kaget gitu. Kok tidak konfrontir dulu? Kan biasa kalau hal itu kan sensitif ya, Pak ya, pemberitaan meninggal itu kan sensitif harus ataupun sakit. Dulu. Itu kan harus dikonfirmasi dulu. Saya tanya sama Papa. Pak, ini kenapa Pak kok bisa saya diberitain negatif seperti ini? Saya diberitain meninggal. Terus Papa bilang apa, Pak? Harus bijak. Kaget semuanya, enggak mungkin enggak ada yang kaget. Sampai saya diteleponin sampai saya lagi mau kampanye gitu. Saya lagi mau yang apa namanya? Yang di Pekalongan. Panggung. Yang di Arak. Ya kan di Arak lah ya bahasanya. Waktu saya mau di Arak itu, saya diteleponin banyak. Saya bingung. Teh. Benar apaan sih? Kawin gue? Belum kawin gue. Enggak, itu yang di media sosial. Apaan sih? Aku baca dulu. Itu, Teh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, saya masih bisa menghibur masyarakat Indonesia. Terus, ya, udah aku gak mikirin gitu. Tapi saya jawabnya tuh di Instagram, saya jawab lagi. Makanya saya langsung ya, saya joget-joget, saya kasih apa namanya komprotir ke teman-teman bahwa aku baik-baik saja. Oh, jadi begini. Oh, yang Instagram itu yang kalau ini adalah hari terakhir kamu, apakah kamu masih melakukan apa yang kamu lakukan? Iya. Itu sebenarnya kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi untuk semuanya itu tidak malas. Jadi gini loh. Misalnya hari terakhir. Saya melihat misalnya gini. Kata-kata itu adalah buat kalian-kalian semua yang masih beleha-leha, yang mungkin melakukan hal-hal negatif. Janganlah lakukan, ayo semangat. Itu maksudnya tuh berarahnya ke situ. Karena ternyata tuh banyak yang kurang paham dengan pertanyaan saya. Padahal saya nanya, kalau ini adalah hari terakhir dalam hidup kamu, apakah kamu masih melakukan apa yang kamu lakukan? Berarti artinya hal-hal negatif mereka harus jauhi. Jadi berbuatlah sesuatu yang membanggakan orang tua, membanggakan diri kamu sendiri. Berpikirlah positif, itu. Tapi rata-rata semuanya justru beranggapannya beda gitu. Tapi nggak apa-apa. Berarti itu artinya itu juga hal baik juga. Mereka mendekatkan diri ke Allah dan berdoa bertobat itu juga hal yang baik. Ya, pokoknya yang terbaik buat Jupe. Yang paling penting harus sehat. Cara melawan sehat itu harus semangat, happy. Kalau udah badannya sehat, semuanya pasti ngikut. Pokoknya yang terbaik. Ya, terima ya. Selamat ulang tahun, Jupe. Aduh, amin untuk semua doanya ya. Betul. Tadi mungkin penasaran nih ada seorang bapak akhirat ya di sebelahnya. Kenapa pakai baju dokter? Kan kayaknya mungkin temanya putih. Ya? Oh, temanya putih. Ya, aku pikir juga semua putih. Karena kalau ada kondisi kesehatan yang seperti bapak, ada yang selalu siap siaga juga di situ. Enggak, bukan. Dokter itu, betul. Oh, mungkin sahabat-sahabat dan keluarga yang ada di sekitar Jupe yang memberikan support, memberikan ucapan selamat. Dress code ya putih. Oke. Makanya hari ini saya pakai ketingan putih biar sesuai dengan tema ya. Oke, jadi tadi Jupe juga mengatakan bahwa sempat ada berita hoax mengenai dirinya kan. Nah, biasanya kayak gitu kita panjang umur katanya. Kita doakan seperti itu ya. Jadi memang banyak yang masih perhatian dengan Jupe, tapi mungkin cara untuk bisa mengekspresikannya seperti itu. Betul. Dan tadi kata Jupe katanya tolonglah kalau sudah menggunakan sosial media biasanya pasti orang pintar, katanya kan orang yang cerdas. Cerdas pakai sosial media cuma punya doang. Kadang kan ya begitulah. Makanya namanya itu kan di smartphone. Yang pakai harus smart juga. Harusnya. Oke, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Jupe. Ya, dan berita selanjutnya ini ada dari Ben Kasyafani yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Tinggal hitungan hari ya, Mes ya? Iya, akhir bulan. Tapi katanya persiapan baru rampung 70%. Nah, kira-kira 30%-nya itu keburu gak ya? Keburu lah pasti ya. Makanya berita selanjutnya sesaat lagi tetap di Insert Pagi.